Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena selain karena kita diperjumpakan dengan bulan yang suci, bulan Ramadan ini, Allah berikan kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak amal kebajikan, di mana setiap kebaikan di bulan yang mulia ini Allah lipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak dan Ibu pemirsa BRTV rahimakumullah, bulan Ramadan sebagai bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya Allah siapkan banyak sekali kebaikan, di dalamnya Allah sediakan banyak sekali kebajikan. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, tidak semua umat manusia bisa memetik kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk mendekat ke mimbar. Begitu para sahabat sudah mendekat, kemudian Rasulullah naik ke anak tangga pertama mimbar itu, tiba-tiba Rasulullah menyatakan amin. Setelah itu Rasulullah naik ke anak tangga kedua dan Rasulullah sekali lagi bilang amin. Untuk ketiga kalinya, ketika Rasulullah naik ke anak tangga ketiga, Rasulullah juga mengatakan amin. Tentu saja kejadian yang tidak biasa ini mengundang tanda tanya di kalangan para sahabat yang hadir di situ. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami saksikan tadi Anda sebanyak tiga kali mengatakan amin ketika naik ke atas mimbar. Begitu naik ke anak tangga pertama bilang amin. Naik ke anak tangga kedua juga bilang amin. Bahkan ketika naik ke anak tangga ketiga, Anda, wahai Rasulullah, juga bilang amin. Ada apa gerangan, wahai Rasulullah?" kata sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa ketika beliau hendak naik ke atas mimbar, begitu naik ke anak tangga mimbar pertama, Jibril alaihi salam berkata kepada beliau, "Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi ia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Maka saya bilang amin. Kemudian ketika saya naik ke anak tangga kedua, Jibril juga mengatakan kepada saya, "Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang ketika namamu wahai Rasulullah disebut, ia tidak juga bersolawat kepadamu." Dan ketika saya naik ke anak tangga terakhir, anak tangga yang ketiga, Jibril juga mengatakan kepada saya, "Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tinggal bersama kedua orang tuanya atau bahkan salah satu dari mereka ketika mereka di usia senja, tetapi hal itu tidak menjadikannya masuk surga." Bapak dan Ibu pemirsa BRTV rahimakumullah, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas? Kita tahu ada tiga golongan yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kebaikan
dari kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu adalah orang yang ketika Allah berikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi ia tidak menjadikannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena selama ia berpuasa, ia juga tetap melaksanakan maksiat kepadanya. Pagi berpuasa, malamnya ia melakukan dosa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian golongan yang kedua adalah orang, kata Rasulullah, yang ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ia tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya, ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, ada baiknya kita bersolawat, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma salli wa sallim alaihi. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang Allah, yang ketika Allah berikan kesempatan untuk tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di saat senja atau salah satu dari mereka, tetapi kehadiran mereka tidak menjadikan anak itu masuk surga, karena ia menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.